Selamat pagi semua. Pagi kan. Yaudah, selepas kita apel nih ya, saya mau kalian kerja yang benar. Siap kan? Ingat, kita security. Tugas kita jaga keamanan, bukan jagain perasaan mantan. Yeah. Ayo serius nih, siap gak? Siap kan? Paham semua? Siap kan? Yaudah, bubarin. Siap kan? Bubar, jalan! Semua yang kau berikan, it's magic bagiku. Bisa bedain mana orang ganteng mana maling. Masalah sepele masa saya juga yang harus turun tangan. Dia tunggu. Ya udah, siapin semua berkasnya satu jam lagi saya ke kantor ya. Yo, gimana tadi hasil pertemuannya sama Rin? Ya dia nya nggak datang. Kamu tadi udah janjian kan sama dia? Terus kamu gak ke tempat yang salah kan? Ya enggak lah, Reni kan udah share lo kafenya di mana. Cuma ya setengah jam dia gak datang-datang, ya udah dia tinggal. Itu kan baru setengah jam. Kamu tunggu paling gak satu jam. Ya kali mah, nungguin satu jam. Dia tuh gak suka sama orang arat. Lagian mungkin dia juga gak mau kali mah dijodohin. Makanya dia gak datang. Reni mau kok dijodohin. Malah dia minta pertunangan itu dipercepat. Aduh, udah deh. Dia capek, dia mesti rahat ya. Dion, nanti ajak Reni dinner ya. Ngeselin yang bener. Cintaimu dan berharap engkau kan jadi milikku. Walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku. Sayangku mohon jangan tolak cintaku. Jiwa ragaku hanya untukmu, aku rela berkorban demi cintamu itu. Yun, Reni, Reni. Kamu tuh kalau emang udah punya pacar, ngomong aja sama orang tua, sama mama aku juga, jadi kita gak dijodohin. Pacar apa sih? Ya itu dalam siapa? Kamu jealous? Enggak, aku gak jealous. Ini ya, kalau emang udah komit mau dijodohin, harusnya kamu tahu gimana bersikap sama cowok lain. Kamu tuh sekolah di luar negeri kan? Tapi kenapa sih pikiran lo tuh cetek banget, sempit banget? Terserah deh kamu bilang pikiran aku tuh sempit, konservatif, apapun itu, terserah. Ya, tapi kamu tuh harus punya komitmen dong. Kamu datang aja telat. Aku tuh tadi nyalon dulu ya. Terus aku juga cuma telat 30 menit kok. Kamu bilang cuma. Hah? Iya, emang cuma 30 menit. Yon, tunggu. Apa lagi sih? Kamu tuh bisa gak sih kalau misalnya orang lagi ngomong gimana atau pergi? Ini apa lagi? Aduh. Berisik tau gak sih?
yang berisik dari tadi teriak-teriak kan? Ini tempat umum, dilarang bikin keributan. Oh, cowok yang tadi ya? Ya! Mbak, tolong deh, bisik. Ini siapa sih? Lo kerja di mana? Gue bisa bikin atasan lo pecat lo, tau gak? Salah saya Nina, security di sini. Kalau Mbak mau laporin, laporin aja kantor saya di sana. Orang saya gak salah. Bener ya? Gue santet. Gue pokoknya bakal bikin lo dipecat sama atasan lo. Blok 2 sempat ribut sedikit, tapi masih aman. Sekarang menuju blok 3. Apaan ya? Orang. Jangan-jangan ini mau bunuh diri. Ya. Hei! Apaan, hei? Jangan! Masak sih enggak tante, aku cuma bisa bikin puding sama sandwich doang kok. Daripada tante, bisa cuma bikin ketuk. Sayang. Ya. Reni udah nungguin lo dari tadi. Terus dia bikinin puding. Aku coba ini. Yakin dia yang buat, bukan dia beli. Lo jangan kasar dong sama perempuan. Paling enggak kamu hargai usahanya dia. Udah enggak apa-apa tante. Ya, aku sih emang gak jago masak, tapi seenggaknya aku bisa lahat bukuti, sandwich, pancake. Kan aku juga pernah mandiri pas sekolah di luar. Maaf ya, tadi aku gak bermaksud kasar. Aku juga minta maaf ya, kemarin udah bikin kamu kesel. Gimana kalau nanti kita lunch? Aku gak bisa, aku ada meeting. Gimana kalau dinner aja? Bisa, soalnya aku mau ke puncak selama seminggu sama teman aku. Teman kamu siapa? Maksudnya teman bisnis. Ya, meeting pointnya tuh di puncak. Karena kan papa lagi ada proyek di sana. Oh gitu. Ya udah nanti kita atur lagi aja kapan kamu bisanya. Ya. Oke. Okay. Makasih ya, sayang. Lalik ini hari udah molor. Nina. Nin. Bangun. Lo maling ya? Siapa? Lo pikir gue takut, ha? Lihat, komandan lo, bukan maling. Lepas gak? Maaf, deh. Maaf. Sakit beneran, tau. Lo kan semalam habis lembur. Dapat kerja. Ini kan libur. Tanggung, dan males pulang juga. Daripada bete-bete, mendingan kerja. Daripada bete, mendingan kerja. Yang ada, bukan kerja. Malah tidur di situ. Ntar kalau ketahuan manajer, saya bisa lo dipecat. Mau dipecat? Jangan dong, nah please, jangan. Saya butuh kerjaan. Bapak saya lagi sakit. Kan? Apa? Gue bilang juga. Ini anak pasti punya masalah. Nin, bapak lu lagi sakit di rumah. Lu kerja. Lu siapa yang ngurus? Ibu lu kan udah
nggak mau. Terpaksa adik-adik saya dan. Enak, adik-adik diandelin. Udah, ini aja ya. Gue tahu lu tuh kerja rajin banget. Terus cuti belum ada yang lu ambil. Sekarang mendingan lu cuti aja. Urus bapak lu yang bener biar sembuh. Ya? Terus gajinya? Urusan gajinya bakal gue potong. Ya? Udah kalau pulang sana. Terima kasih banyak ya, Dan. Siap, Dan. Ya. Makasih. Iya, iya. Ya. Itu anak sombong banget, untung cakep loh. Diam aja. Oh, Neng, bantu ya. Bantu dorong dulu, Neng. Biar tetap nyampe kita ya. Tutup ya, mudah banget. Maaf, Neng, kelepasan. Namanya juga berat. Biasaan. Security itu ya? Iya. Ya. Kok beda? Emang kalau gue gak pakai seragam, cakep. Beda banget lo. Udah minggirin nih. Buruan minggirin. Enggak. Oh, gue laporin polisi ya. Gue bilang lo mau bengkel gue. Silahkan aja. Gue bakal laporin lo juga. Kan mau tabrak gue tadi kan? Hah? Terus sekarang mau kabur? Gimana? Siapa yang mau nabrak lo? Lo minggirin ini mobil lo. Gue mau ngajar tunangan gue tuh. Lagi jalan sama cowok lain. Tunangan lo selingkuh. Makanya berantem kemarin ya? Lo kan gak tau masalahnya ya. Sekarang gue tuh harus puncak ngejar dia. Ya, gue buru-buru jadi please. Ya, sekarang lu. Ya, sekalian aja gue ikut cowok ini. Karena mobil yang gue tumpangin juga mogok. Gitu dong. Dari tadi ya. Ngapain lu? Aku bukan juga gak puncak. Ayo, ya. Ayo. Sekali-sekali jadi orang baik dong. Yuk cepetan, gak mau cepet-cepet ya. Hotel, gue mau nginep di sini. Lo terserah deh, lo mau kemana ya? Sama ini, hey. Killer, dilap, nyolong. Nah.
ngapain kesini? Ngapain mesti ikutin gua? GR lo ya. Santi! Orang gak usah ngomong. Gue taruhin itu. Gue kangen banget deh. Asik. 3 hari yang lalu bokap lo kambuh. Adik-adik lo datang ke rumah gue. Untungnya gue lagi libur, jadi langsung gue bawa ke puskesmas. Makasih ya San. Maaf kalau jadi ngerepotin lo. Elah, kayak sama siapa aja sih pakai makasih segala. Sini sih kebetulan sih gue numpang sama kenalan dari Jakarta. Dia ternyata nginep di sini yang tadi kan, yang ganteng itu kan. Enggak juga. Ih, kenapa sih lo nggak kenalin dulu sama gue? Nggak penting banget kenalan sama cowok culik kayak gitu. Ya siapa tahu aja nggak ada gue, ya kan? Jatuh dong sayang. Bisa kan kalau misalnya orang lagi ngomong jangan langsung pergi. Ini apa lagi? Gua mau dengar. Yakin. Tentang calon tunangan lo. Calon tunangan gua. Yuk, yuk. Tuh mereka kan? Tuh lihat-lihat. Cuma gue tuh gak bisa buktiin ke mama. Mereka berduaan? Kurang bukti apa sih? Ya kalau misalnya gue nuduh Reni selingkuh, ya dia bisa aja ke mama, ngerayu mama, terus keluarin 1000 alasan. Kan gak ada bukti. Jadi kalau gitu, lo harus cari buktinya sebanyak-banyaknya. Masih ya, nyokap masih gak percaya. GR, gue ngeliatnya juga biasa aja. Gue tuh punya ide. Gimana kalau lu gue hayat jadi mata-mata, lu kumpulin semua bukti-bukti kalau mereka tuh selingkuh. Gimana? Enggak. Gue tuh males kalau ketahuan sama cewek lu, gue dimaki-maki. Gak mau. Ya udah gini deh, gaji lu sebagai security berapa? Gue kasih 10 kali lipat, mau gak? 10 kali lipat? Iya. Iya, gaji lu gua kasih 10 kali lipat. Kerja lu juga cuma bentar, cuma seminggu doang. 10 kali lipat? Iya, dalam cuma seminggu. Seminggu. Sorry. Oke, Pak Dion. Saya terima kerjaan ini. Lu tahu dari mana nama gua Dion? Oh ya, pertama, gue denger Reni teriak sama lo waktu kalian berantem kemarin. Kedua, saya barusan ke resepsionis cek kamar lo. Ternyata benar, nama lo Dion. Oh iya, bagus. Ya, permulaan yang baiklah buat jadi mata-mata. Udah, selamat bekerja. Gua siapin keperluan. Ya, udah. Gila, enak banget deh. Cuti, dapat kerjaan tambahan, dapat telepon bagus, dan juga gaji besar. Beruntung. Tapi yang resikonya tinggi banget. Kamu ngerti gak? Gue dibayar buat mata-matain orang yang punya banyak power. Jadi kalau gue ketahuan, hidup gue bisa jadi macet. Sama tunangan Dion, tau gak? Walaupun resikonya besar, tapi gajinya juga besar kan? Tentu aja. Bener juga sih. Iya kan? DP-nya aja lumayan banget buat berobat bapak. Gue balik dulu ya, nanti gue balik sini. Gue boleh gak nginep di sini? Boleh lah. Dan
benar, tapi selama lo di sini, lo harus bantuin gue dapet info sebanyak-banyaknya tentang Reni dan Rio. Oke? Siap, Nyonya. Hati-hati. Bye. Bye. Oh, yang ini. Nih, ini misalnya 4 tambah 2, sebenarnya berapa? 6. Nah, coba kamu isi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nina. Halo. Kak, kelam banget sih pulangnya. Kan namanya kerja. Nunggu cuti. Terus ini kak, aku bawain tasnya. Oh iya, kasih ya. Ayo masuk yuk. Ya kak. Beneran kamu cuti? Apa bukan di PHK? Beneran pak. Tapi alhamdulillah Nina dapat kerja sampingan selama 1 minggu. Jadi lumayan kan, kalau cuti pasti bisa dapat uang. Ini uang buat bapak berobat. Gak usah Nina, bapak udah enakan. Bapak nggak usah bohong. Saya tahu. Santi cerita kok. Kalau paru-paru bapak tuh makin parah. Bapak harus sembuh. Demi saya dan adik-adik. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya lu dari mana aja, ini udah jam berapa? Tuh, mereka udah pergi tuh. Ya tenang, gue juga tahu kegiatan mereka apa. Ngatur, di kebon teh. Nanya, pakai ini udah cepetan. Baju. Kostum. Gak mau, kok baju apa nih? Pake. Enggak. Lu tuh serius gak sih? Mau dapet bukti gak? Hah? Ya sini. Hai cewek aja sih. Tuh ganti cepetan. Eh, gue ganti baju. Ntar. Hah? Aduh, bisa dikasih. Ini keberatakan ini semua, tau gak? Ya lagi ini kita tuh nyamar jadi apaan sih? Gatel-gatel gini, gue jadinya nih juga pakai baju lusuh kayak gini, jadi apaan? Gue jadi pemandik teh. Lo asistennya. Soalnya waktu ke sekolah dulu, sebelum ibu meninggal, kita metik teh. Minumannya lumayan tuh, nabung buat bayar sekolah. Ya kalau hidup lo susah, jangan bawa hidup lo juga ikutan susah. Kan bisa nyamar jadi orang lain pakai baju apa kayak yang bener gitu. Ini gatel banget. Kebon teh, mau jadi apa? Tempat bakso, ha? Kejar, ayo kejar, kejar. Semua yang kau berikan. Dia lagi ngopi nih. Bagus banget udah studio nomor-nomor perut. Kecewa. Oh iya, San, minta tolong dong. Kirim satu teh anget sama perut ke kamar studio nih ya. Thanks ya. Dasar orang kaya. Pakai baju itu aja udah gatel-gatel. Oh iya, Neng. Udah kalau kita dari warung kopi, aku mau ngajak kamu ke bukit. Lihat matahari terbit. Pulang aku, Kak. Terbit mau pagi. Tenggelamah nanti akan ke kamu. Kan bisa aja sih. Danu. Nina, kok di sini kamu? Kok kalian akrab banget sih? Gini, kamu jangan curiga dulu dengerin aku ya. Sekarang kita teh ikut Karang Taruna, jadi kita teh ada kerja bareng nanti di kelurahan. Kalau suara akrab, wajar, kan teman kerja, gitu loh. Harus pegang tangan segala ya?
kalau soal itu gini, kan tadi tuh dia kan kerja capek seharian ya di kantor ngeting-ngeting. Tangannya tuh bilang ke aku pegel gitu. Tolong pijitin, aku pijitin. Sekarang aja udah enakan, iya kan? Iya, Nin. Udah sembuh sih, tapi masih sakit. Lihat dia. Tuh kan, kamu kenapa pulang gak bilang-bilang sama aku? Aku pulang aja kemarin. Aku ketemu bapak juga sama adik-adik. Oh. Sana deh, temenin. Kamu mau kemana itu? Gak pulang. Aduh. Nina kenapa di sini? Gue baru aja mau. Gagal semuanya. Tinggal selangkah lagi, Pak. Saya ada banyak dapat bocoran dari Reni tentang bisnis yang dikelola sama keluarganya Denio. Siap, Bang. Setelah saya dapat semua dokumennya, saya akan segera kirimkan ke Abang. Abang tinggal siapin aja bayarannya. Gue tuh sebenarnya udah tahu kalau Danu selingkuh di belakang gue. Tapi ini pertama kali gue mergokin mereka berduaan. Dan Cecil. Nina, gue kan udah pernah cerita sama lo, gue udah pernah bilang kalau mereka itu selingkuh. Tapi lo nya aja yang gak percaya. Ah, kenapa sih lo? Bukannya gak percaya, San. Tapi kan gue harus lihat dengan mata gue sendiri. Ini lucu nih. Lo ditugasin buat mata-matain orang selingkuh. Tapi lo sendiri diselingkuhin sama pacar lo. Kalau gue sih males. Gue pasti bakal putusin. Gak segampang itu, San. Santi! Aduh, Pak! Maaf, Pak! Biar saya hapin ya, Pak, ya? Kamu itu bukannya kerja, ya? Malah ngegosip. Bosan ke CSP ya kamu, ya? Pak, jangan dong, Pak! Ya, biar saya lapak, Pak! Gimana dong? Kamu tuh gimana sih? Nyemprotin orang? Kalau gue atasan lo, gue bakal kasih lo SP juga. Kalau perlu, langsung dipecat. Gimana sih lo, bukannya bilangin temen, dia yang salah ngagetin gue. Kamu denger-denger, mau bilang apa lagi? Demi apa sih lo kayak gitu ternyata? Iya, dia tuh orang yang lucu banget. Semua kok kaget lo? Ya, aku tuh kayak ketawa terus lo misalnya gini. Kali gak tau banyak kelurahan, terus bilang gak gaul. Ya masa seragamnya harus dihafalin satu-satu? Yuk naik. Sayang banget orangnya. Ya ampun, mana HP-nya sini? Kok ini udah gak apa-apa naik ya. Cobaan dong. Bapak sama Ibu penyuluh dari kelurahan ya, Pak? Iya, Pak. Kalau begitu kebenaran, saya mau nanya, Pak. Masalah hama yang udah merusak padi saya, gimana cara membasminya? Soal hama, sebenarnya ini teman saya yang ahli hama, lulus di luar negeri. What? Masih Inggris juga? Iya, Sir. Jadi kumaha ya, Sir? Saya sih udah kesel banget, Sir, sama hama yang udah merusak padi saya. Iya. Kalau urusan hama, basmi hama, pakai obat pembasmi hama, Pak. Tapi kalau Bapak mau tahu lebih lagi, nanti ada koordinasi dari kelurahan. Nah, koordinatornya Ibu ini, teman saya nih. Oh iya, Sir. Ya,
tolong koordinasinya dipercepat biar saya nggak gagal panen lagi. Ya, Sir? Iya. Iya, Pak. Yaudah, kalau begitu saya permisi. Ya, welcome, welcome. Apaan sih? Duluan? Bu, saya kangennya dulu ya. Iya. Gua kan udah bilang kalau mau nyamar, terus mau ngomong sesuatu, kompromi dulu sama gua. Gua udah bilang tadi kita jadi nyamar apa, kan? Iya, emang nyamarnya jadi petugas kelurahan. Tapi kan gua gak tahu, gua disuruh kasih penyuluhan buat hama. Iya kan, itu di luar kendali gue juga. Mana tahu sih bapak-bapak bakal nanya soal hama, kan? Ya, Sir? Danu? Ini udah jelas. Nina, bentar. Akak, siapanya Nina? Lurah. Masa gak kenal? Percaya sama kamu, tahu enggak? Aku percaya kamu setia. Tapi buktinya apa coba lihat? Hah? Udah pergokin dua kali kamu sama Cecil. Gimana kalau di Jakarta? Pasti berdua terus. Ayo kamu teh enggak usah nuduh-nuduh sembarangan ya, ya. Apa yang kamu lihat teh enggak seperti apa yang kamu pikirin? Kalau kamu tahu pikiran aku, kamu enggak bakal kayak gini. Jaga sikap. Itu baru namanya cowok. Jaga sikap, ha? Ayo kamu teh jaga sikap bilang. Sekarang gini ya. Aku di sini, kamu tuh di Jakarta. Aku tuh nggak lihat kamu jalan setiap hari sama siapa, nah, sama siapa aja pergi. Aku tuh nggak tahu. Siapa tahu kamu tuh di sana ada pacar lagi, dua atau tiga kayak aku gini. Eh, di Jakarta aku kerja ya. Aku udah ambil dua shift biar gajinya gede, biar bisa kasih bapak sama adik-adik. Aku nggak selingkuh, nggak kayak kamu. Itu adalah kesalahan terbesar kamu. Kamu tahu? Kamu terlalu sibuk kerja. Jadi aku kurang perhatian. Aku WhatsApp nggak dibalas. Emang aku operator? Hah? Aku message di Instagram, Facebook, WhatsApp semuanya. Pokoknya sosial media nggak digubris. Emang aku fans kamu? Bukan. Ayah aku teh pacar kamu. Dengerin satu lagi ya. Aku teh cuma butuh perhatian. Makanya aku jalan sama si Cecil. Ngerti kamu? Ayah aku teh udah ngomong panjang lebar. Kamu diem. Hah? Ngomong atau ngomong? Emang aku nggak ngomong? Ayah kamu teh kenapa pergi? Aku teh udah ngomong sampai berusaha. Gini mah, aku tuh masih ada urusan di sini, jadi paling 2-3 hari lagi lah aku balik ke Jakarta. Apa mama harus turun tangan untuk meyakinkan investornya? Nggak usah, aku bisa handle sendiri kok, ya. Tapi kok, grup perusahaan mana ya? Kantor pusatnya kok di Bandung? Mama baru dengar. Iya, perusahaan baru, kebetulan emang kantor pusatnya tuh di Bandung. Makanya aku kesini. Ya udah, kamu selamat kerja ya. Jangan lupa makan, istirahat. Iya, Pak. Ya, dadah. Kan lo cantik banget pakai baju ini. Tuh kan cantik. Gue lupa. Gue harus beresin kamar-kamar tamu dulu. Bye, udah. Jangan tinggal anak-anak. Masuk, Mbak. Banyak klastrofobik ya? Maksud saya fobia sama ruangan sempit. Ini, Mbak.
saya bantu pegang tangan saya aja, Mbak. Mbak, semuanya baik-baik aja kok. Ya udah biasa kok, banyak orang juga kok yang fobia sama ruangan sempit, Mbak. Cantik banget nih cewek. Nah, udah sampai nih, Mbak. Ya, sama-sama, Mbak. Eh, Mbak, namanya siapa, Mbak? Sorry. Cantik banget. Tadi mana ya? Gak sih dari tadi? Kamu ngeliatin apaan sih? Ngeliatin cewek ya? Enggak sayang, enggak. Jadi tadi tuh kayaknya aku ngeliat Dion deh. Serius kamu ngeliat Dion? Aduh, gawat nih kalau misalnya ada Dion di sini. Tapi kayaknya cuma mirip doang sih. Ya ampun, syukurlah kamu mah ya bikin panik. Udah, hei. Tenang aja, Dion itu kan polos. Jadi kamu mau alasan apapun, pasti dia bakal percaya kok. Ya? Juga sih. Ya banyak, Pak. Makasih. Besok ke dokter lagi ya, check-up. Bisa jemput kesini. Kalau kamu sibuk kerja, nggak usah lah, Nin. Nanti Bapak tak ada untuk yang teman. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Habis berantem? Kakak masih pacaran sama Kang Danu. Masih? Udahlah, Kak. Putusin aja Kang Danu. Kang Danu jahat. Kok ngomong kayak gini sih? Sebenarnya, aku udah sering lihat Kang Danu jalan, Kak, sama Kak Sisil. Kapan? Barusan. Aku lihat mereka pelukan. Ternyata benar. Misi ya, Pak. Ya. Masalah. Aduh, basah. Gak usah basah kamu tuh ya. Iya. Kamu harus basah. Udah, gak usah. Aduh. Hati-hati. Aduh, Kak. Danu! Katanya gak ada apa-apa. Hah? Cuman teman kerja. Basi! Mumpung kamu udah lihat, aku itu emang pacaran sekarang sama Cecil. Ya? Karena apa? Karena aku tuh kurang perhatian dari kamu. Dan aku emang orangnya tuh gak bisa pacaran yang namanya LL. LKMB apa? LDR kali. Kamu gak sebanyak gaya deh. Mumpung sekarang kamu udah tahu, aku minta putus. Kayak gak apa-apa. Aku tuh udah capek bohong sama-sama orang. Ya, ini saatnya semua orang tahu. Orang bilang aku gak setia lah. Masa orang selingkuh dibilang setia? Gimana sih? Ya udah, kan kamu udah tahu alasannya. Intinya aku minta putus. Oke. Aku terima. Dan kamu, Cecil. Aku gak pernah nyangka kamu seperti ini. Tega ya. Sahabat sejak kecil. Apa ya? Kalau saya buka jadi tendang dong. Jadi, gue tadi udah telepon room service. Mereka bilang mereka mau ganti kunci kamar lo. Jadi bentar lagi paling gue udah bisa masuk kamar lo lagi. Sebenarnya lo ada masalah apa sih? Gue baru putus. Ternyata dia selingkuh. Ya enggak lah, gak usah sedih kayak gitu. Harusnya lo itu bersyukur. Karena lo lepas dari cowok brengsek. Ya, itu pun. Kalau lo emang udah gak sayang sama dia. Cinta sama Reddy. Ya, gue juga gak tahu sih. Dan gue tuh gak seneng kalau lihat dia tuh jalan sama Rio. Ya, satu sisi gue juga senang sih.
Gua tahu sifat Reni yang asli sebelum gua nikah sama dia. Jadi kalau kita nggak dapetin orang yang kita cintain, kita nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Pasti akan diganti sama orang yang lebih baik. Ayo, abis ngapain lo liat mobil kamu dia? Ngapain? Main-main jangan gosip, please deh. Dengar-dengar ini yang terjadi, oke? Okay? Tadi malam, kunci kamar gue rusak. Terus gue nunggu di kamar Vision. Tiduran. Jadi gue benar-benar gak ngapa-ngapain sama dia. Ngapa-ngapain juga gak apa-apa kok. Santai aja. Apa sih? Maksud gue, ya mungkin ngapa-ngapain tuh ngobrol bareng, makan bareng gitu. Pinjam kunci kamarnya Reni dong, mau balikin bajunya. Yaelah, ngapain pakai dibalikin? Tuh orang udah kaya raya. Hilang satu baju aja, kagak akan sadar. Udah tenang aja. Sorry ya, gue bukan maling. Lagian lo yang nyuruh gue ambil bajunya kan? Iya. Yang penting gue mau balikin sekarang. Udah cepetan mana? Iya, ntar gue kasih. Cepet banget sih. Malam ini gue nginep di kamar lagi ya. Terserah. Ntar ya. Jadi ya, jangan lama-lama. Jelek sama Reni. Pasti deketin karena ada maunya. Gini ya, gue itu ngehayat untuk nyelidikin perselingkuhannya mereka. Gue gak peduli urusannya Rio. Mau dia ada niat buruk sama Reni bukan urusan gue. Siapa tahu ada hubungan sama perselingkuhan mereka kan? Ini bisa bukti loh. Gini, sekali lagi gue gak peduli mau Reni itu gimana sama Rio bukan urusan gue. Gue gak mau tau urusan mereka. Ya? Udah yuk. Kok malah bengong sih? Di sini tempat pertama kalinya Danu nembak gue. Dan dulu dia beneran cowok baik. Baik banget. Dan menyenangkan. Makanya saya jatuh cinta. Dan terima dia. Udah, gak usah sedih kayak gitu. Mendingan sekarang kita jalan-jalan, muter-muter. Sekalian cari makanan. Gue juga bosan makan di hotel. Yuk. Dan ayo. Biarlah orang berkata apa. Manusia biarlah yang sempurna. Ku terima kau apa adanya. Apa sih? Aku bahagia. Mau gue sapit?
Enggak, udah. Cukup. Kakek, bapak, tua, kakak, adik, dan saya semuanya petani. Tapi yang itu kita menggarap tanah orang lain. Hasilnya baru dibagi dua. Tapi 3 bulan ini saya tidak bertani sebab dilarang sama Nina. Ya kan bapak masih sakit. Kalau sembuh baru bisa bertani lagi ya. Tapi jangan lama-lama. Pulangnya jaman sore. Ya sama aja bohong kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pacar barunya Nina ya? Bapak senang kalau Nina sudah bisa melupakan dia. Pesan bapak cuma satu, jangan sakiti hati Nina. Dia anak yang baik. Saya janji pak. Malam depan sih kalau mau nikah. Diwang sepupunya Danu. Ya. Sudah kamu gak usah datang. Bapak gak rela kalau kamu masih ketemu dengan Danu. Tunggu. Lo harus datang ke nikahan itu. Gak mau ah, males gue. Kalau ketemu sama si Danu gimana? Hah? Ya udah bagus justru itu. Tenang aja, gue nemenin. Hah? Lo temenin gue? Tumben banget lo peduli. Gue malah dikirin. Banget sih lo. Oke, sorry. Ya udah. Lo akan dateng ke kawinan itu, oke? Okay? Iya, sama-sama. Ya. Nah, dari tadi gue cari kemana-mana. Ternyata ada di sini. Ya, bisa jalan sama gue. Bye. Aku suka banget tau pengendara yang kayak gini. Gimana deh? Aku cinta sama aku. Foto. Yang banyak fotonya. Ya, bawel. Gak tau kok, aku pindah-pindahnya. Ya ampun, kasihan. Ternyata di sini dicariin malam aja buat cewek. Gue itu lupa, kan kita harus ke nikahan sepupu mantan lo. Ini gue beliin baju, yuk cobain dulu. Malah gue ngomong, cobain dulu. Mbak, oh iya, ganti baju. Oh, sebelah sana mbak, silakan pak. Saya pasti tahu mas, nih ya, Nina itu teman saya dari kecil mas. Dia itu orangnya baik banget. Sejak saya pindah dari Jakarta, cuma dia yang menemani saya di sini. Enggak, gini gue sebenarnya mau nanya. Kemarin itu gue ketemu cewek mau naik lift, tapi dia tuh takut ruangan sempit. Cuma pas gue mau nanya namanya, dia udah keburu pergi. Jadi gue nggak sempat kenalan. Postur badannya tuh mirip Nina. Cuma cara berpakaiannya tuh beda. Dia tuh lebih feminim, pakai bajunya tuh gaun terus classy gitu. Ya pokoknya kalau lo ketemu sama itu cewek, tadi gue sebutin, kabarin gue. Siap mas. Salam tempelnya mana?
Gak ada. Ngeplin banget sih. Banget sih. Hai. Maaf ya ada telat. Lo cantik banget. Biasa aja kali. Oh ya, makasih ada dibeliin. Oh iya, sama-sama. Cocok. Yaudah, yuk. Yuk. Ini mau kemana sih? Mau ke kondangan apa mau ke sio? Dua-duanya. Ya buktinya aja dia sekarang lagi sama cewek lain ya. Kurang ajar. Berarti dia selingkuh dong. Kayaknya tuh aku pernah lihat cewek ini, tapi siapa ya? Siapa? Ya siapa? Makanya kan aku lagi mikir. Pernah lihat dia di mana ya? Nah, gak usah dipikirin. Sekarang mau makan. Ya. Hati-hati dong, Mas. Eh, ayo kamu kayak orang kota, jangan sok gaul. Ayo di sini tuh udah biasa tuh, dangdut kayak nyenggol-nyenggol udah biasa. Hei, Danu, santai dong, gak semarah marah. Aku tuh udah santai, Nina. Eh, aku udah santai. Ya udah, kenalin, ini Dion. Dion, pacar Nina. Pacar? Cecil. Saya Cecil, pacar Kang Danu. Oh, iya. Pacarnya. Hai, kamu udah biasa aja, kamu biasa aja pacar saya ini deh. Kamu ngapain kagak lama-lama, hai kamu? Hai, Danu, hai Teh. Dion. Ya udah. Joget lagi. Ayo. Kerenan urang ieu mah. Kerenan urang. Tah, sia teu bisa. Jadi kemarin gara-gara kita nonton dangdutan, akhirnya gue tuh enggak bisa berhenti mikirin dangdutan. Kualat toh. Iya, makanya. Ya, halo, Ma. Aku masih di Bandung. Iya. Iya. Makasih ya. Rasain lu obat pencahar dari gue. Biasanya kalau minum kopi 2 gelas, aman. Cintaimu, dan berharap engkau kan jadi milikku. Iya, gue tahu. Gue cuma ngecek aja, siapa tahu lo demam. Kalau lo demam kan, pas lo bawa ke rumah sakit. Kalau takut lo kenapa-napa. Lo beneran peduli sama gue, atau mau ngeprank deh? Gue rasa jahat itu kali. Sampai nanya gue ngeprank apa enggak. Biarlah orang berkata apa.
beneran sama anak aku di rumah. Kamu sama mama, katanya kamu tuh ada bisnis di Bandung, ternyata kamu pacaran sama security kampungan ini. Mama tahu dari mana dia security? Ya, mama tahu. Ma, dengerin dulu ma. Dion sama Nina ini cuma teman. Nina bantuin Dion untuk ngebuktiin kalau Reni itu selingkuh. Selingkuh? Mana buktinya? Oh ada. Tanya mana? Tadi lu taruh di mana? Di sini. Justru aku kesini mau nunjukin foto perselingkuhan kamu sama security kampung ini. Aku yang ngechat mama kamu ngirimin foto ini, makanya mama kamu langsung kesini. Maafin Dion ya. Gak apa-apa tante, aku ngerti kok posisinya Dion. Biasanya laki-laki kalau menjelang pertunangan, apalagi mau nikah, itu lebih panik daripada perempuan. Ya mungkin pelampiasan paniknya Dion itu jadi selingkuh sama cewek kampung ini. Kamu udah bener-bener bikin mama malu. Mama, jangan dengerin Reni. Ma, Reni itu gak bener mah ngomongnya, Ma. Ini Reni udah banyak bantu Dion. Mama udah kecewa sama kamu. Kamu gak usah pakai ngebelain security kampungan ini. Ma, tunggu dulu, Ma. Lo inget kan waktu itu gue pernah bilang kalau gue bakal bikin hidup lo kacau? Ini saatnya. Transfer ke saya, Bang, kan saya udah kirim semua dokumennya ke Abang. Bang, saya bisa tuntut Abang ke polisi loh, Bang. Abang malah ngancem, Bang. Bang, Abang kira saya takut, Bang. Halo? Halo? Matiin lagi handphone-nya. Bang Gover. Mana angkotnya, Bu? Maaf, Bang. Tapi saya janji, Bang, bulan depan saya bakal bayar semuanya, Bang. Bang, tapi jangan ambil mobil saya, Bang. Gak salah tuh, 4 bulan lo belum bayar cicilannya. Terus, hutang lo yang puluhan juta ke bos kita nih, belum lo cicil sampai sekarang juga. Ya, Bang, saya minta maaf banget. Tapi kondisi saya, Bang, saya itu habis kerja, tapi gak dibayar, Bang. Udah, cukup, dengar. Kita gak mau denger alasan apapun. Udah, kunci, Bang. Kunci, bentar. Jangan ambil mobil saya, Bang. Bang, jangan, Bang. Bang. Ayo, Bang, cabut. Saya bang, jangan ambil bang. Lo itu jangan menyerah, lo tuh harus semangat. Lo harus bisa buktiin kalau sekarang itu bukan cewek baik, itu cewek jahat. Dan dia tuh gak pantas dapetin si Dion. Cuma lo yang pantas. Sosok gila kali ya. Lo tuh siapa? Mana petani miskin? Security lagi. Gue gak level sama keluarganya Dion. Sudah gue baru. Tunggu. Kalau lo ketemu sama encang cing gue, lo salamin ya. Jangan lupa. Ya, oke. Okay. Lo hati-hati ya di Jakarta. Iya. Bye.
Gue emang jatuh cinta sama Nina. Gue jatuh cinta sama Satpam. Pokoknya, apapun yang kamu mau, kamu bilang sama aku ya. Asal kamu senang. Beneran, sayang. Kalau misalkan sekarang aku minta kamu beliin aku mobil gimana? Boleh. Beneran? Beneran dong, sejak kapan aku bohong. Makasih, sayang. Yuk. Yuk. Cantik, pintar lagi. Boleh gak anterin saya ke sana? Deket kok. Kemanapun yang kamu mau, aku anterin. Benar. Benar dong? Yuk. Baik. Kontraknya udah selesai, jadi sekarang aku bebas kerja sama siapapun. Oke. Okay. Yang penting bayarnya gede. Yang penting uangnya. Benar, saya setuju sama itu. Tapi, by the way, kalau misalnya aku punya kerjaan, dan apapun itu kerjaannya, kamu mau terima? Jadi mata-mata, ngambil dokumen rahasia. Aku suka nih gini-gini. Memang kita ditakdirkan untuk bakal bisa kerja bareng tuh. Dion? Iya, Ma. Ma, aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Kan Mama minta kamu cuti untuk persiapan pernikahan. Itu barang-barang buat seserahan itu belum dibeli loh. Mama, besok-besok aja itu mah gampang. Gak bisa. Hari ini juga kamu harus antar Mama. Kita beli semua barang-barang seserahan. Mama, Dion itu harus pergi. Atau Mama ikut aja sama Dion. Ayo, Ma. Ikut sama Dion. Tenang aja, sayang. Setelah pekerjaannya kelar, aku akan langsung mentransfer ke kamu. Dan aku akan bayar kamu 2 kali lipat dari yang Dion bayar ke kamu. Asalkan kamu bisa dapetin semua dokumen itu. Itu cuma hati kecil. Bagus ya. Di telepon gak diangkat, di chat gak dibalas. Ternyata kamu di sini sama security kampung ini. Lo juga. Lo tuh harus sadar diri, tau gak sih? Security-nya security aja. Mau dandan kayak gimana pun gak akan ngubah status lo. Reni. Kamu tenang dulu dong, ya. Apa? Kamu juga ya? Ngelakuin semuanya gak buat kamu. Aku udah ngebocorin dokumen rahasia dari perusahaan Dion. Aku udah ngebujuk klien supaya gak akan kerja sama-sama Dion. Tapi apa yang aku dapat? Malah ini. Apa? Jadi semua itu kerjaan kamu. Kok bisa ya kamu melakukan setega itu, padahal sebentar lagi kamu akan menikah sama Dion.
Saya tutup mata dan telinga. Dion bilang kamu selingkuh. Saya ngebelain kamu. Tapi apa buktinya? Kamu malah menghancurkan bisnis keluarga kami. Enggak, tante-tante itu cuma salah paham semuanya. Perjodohan ini dibatalkan. Reni! Makasih ya, kamu sudah membongkar semuanya. Sama-sama, Tante. Tapi jangan harap saya merestui hubungan kalian. Kok ngomong banyak pikiran kayak gitu sih, Ma? Gak ada waktu buat pacaran. Banyak bisnis yang harus dibenahi gara-gara ulahnya Reni. Dan kamu harus fokus sama kerja. Habis putus ya? Badan. Jangan bohong. Saya pernah ngalamin dulu waktu diputusin. Saya jadi bengong, pikiran kosong, kayak sapi obon. Bener gak? Enggak, Dan. Saya gak putus kok. Punya pacar aja enggak. Jangan! Lepasin! Nah, cari dong. Lepasin! Semua berkas penting ada di tas saya. Iya, Bu. Sama-sama. Maafin saya. Saya sudah bikin kamu sedih. Sebenarnya saya gak bermaksud menghina kamu. Tapi saya gak mau orang yang menjadi istrinya Dion akan memanfaatkan dia seperti yang dilakukan Reni. Saya ngerti, Bu. Tapi saya bukan Reni. Makanya itu. Kenapa saya mau kamu menjadi istrinya Dion? Maaf, Bu. Saya itu cuma security. Saya nggak mau bikin keluarga ibu malu. Permisi ya. Harusnya aku yang di sana dampingimu. Balik! Yang bener bang aja kalau kerja. Dua kali belok kanan, jalan! Ayo, cepat. Wah, kangen ya mau berdua sama lu. Ya, kayak orang bego sih. Tapi seru. Lu kangen juga gak? Kerjaan itu gak sebal ke hati. Gue kerjaan dibayar awal. Terus sekarang kerjaan gue udah kelar. Jadi urusan kita juga kelar. Ya gitu. Ya karena kerjaan itu, hati gue tuh jadi acak-acakan. Awalnya emang gue sebel sama lo. Terus sekarang gue jatuh hati sama lo. Iya, gue tahu mungkin gue orang itu nyebelin, annoying. Higienis, gue gak bisa pakai baju kotor. Kalau gue pakai baju kotor, badan gue kena alergi.
Tapi gue tahu sama siapa gue harus jatuh cinta. Gue suka sama lo. Tapi gue tak sekurik nih. Biarin, gak apa-apa. Gue gak peduli. Gue juga anak petani. Itu dia. Justru karena itu. Alasan? Ya, karena gue anak petani kan berarti gue bisa nanam benih-benih cinta di hati lo. Jadi gimana, cinta gue diterima gak? Diterima gak? Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Bagiku kau yang terindah. Itu kan cewek yang di hotel kemarin. Saya mau tahu nama Mbak siapa. Kamu gak kenal aku. Nina. Jadi perempuan misterius dalam lift itu kamu? Udah gak mau ngelur-ngelur waktu lagi. Aku langsung tutup poin aja. Kamu mau gak jadi seperti ini aja? Biarlah orang berkata apa. Manusia yang sempurna. Ismi, jangan lupa Bang Spedi. Welcome to Mobile Legends. Pintil. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Eper jauh head. Smash them. Tenari. Kepala aku. Jangan lupa di like, guys. Komen, share juga, guys. Kene yo ngepi GS ketemu Perdi gak enak lho. Mau GS. Kene nggae GS. GS itu. Aku mau wis nyoba soalnya. Guys ya baru join guys, jangan lupa di like guys, komen share juga guys ya. Kok 3 match ketemu Ruby cuk. Match pertama Ruby kita pakai. Match kedua Ruby pakai musuh ya. Kita kalau menang tadi guys. Diambil cuk yang kecil. Dah. Malah telat. Tidak ada sahabat sejati kecuali diri kita sendiri. Jangan lupa di like guys ya, komen share juga guys. Sering-sering melok wario. Kalau kan sering mewangi TP sok. Gas. Retreat. Malah kalah. Aduh. GSM mid ya. Kita harus hidup, maka mereka harus mati. Salam dari Los Pecados. Ya sabarlah, gua belum level 4, cok, sumpah. Demi kehormatan, kami menyerang. Abis ini turtle, bantu turtle ya. Jangan diambil, cum. Tadi lu ambil, cum, jadi kan belum mereka lima. Tidak punya pilihan kecuali melihat rumah mereka terbakar rata dengan tanah. Ri, Allah, gusian nanti rasa pecah kepala bapak. Kepala bapak kau pecah. Jauh dari Ri. Adalah penjara. Jangan lupa di like guys, komen share juga guys yang baru join. Sakit cuk. Yo gas. Aku mundur yo, enggak iso, enggak bisa.
gak bisa cok, udahlah jangan maks. Lo wong attack tambah gak bisa. Udah untung. Ya usahlah, melok lah. Manut gak bisa bang, jangan asal masuk. Jangan lupa di like guys, komen share juga ya guys. Jangan biarin si Ruby dapat pelatihan bro. Tahanin aja XP lane-nya. Johet emang gak mati dah. Siapa sih mati lah? Harus mendapatkan kemen gede kena G S Vision. Tengah saya menanjir. Apa cok menit 3.04.7. Guys yang baru join guys, jangan lupa di like guys. Komen share juga ya guys ya. Itu sih bang. Mau gak nih? Gak ada rasa tapi cok. Cuma gak usah. Ngelap aja sih ngatas lah cok. Oke okay, yang baru join ya guys ya, jangan lupa di like guys, komen share juga guys, follow juga, nyalakan notifikasi. Mati ya gue bosok gue gak ada nyawa cuk, masuk nice. Bersiaplah untuk hancur. Terima kasih. Pepe bro, makasih ya Hadi udah di like. Dataran utara pegunungan Lantis adalah rumah kita yang sebenarnya. Anjing. Makasih ya Savena Putri. Kenapa kok kalah yo? Satu hari aku akan membebaskan semua orang dari belenggu. Gak dapet cuk dia. Tartel aja lah. Ada Selena di sini, Cung. Mau gak lu? Sabar. Yes, Cuk. Udah tenang dulu kah? Awas mereka gawain ya. Walah, woi. Kenal lele. Ngelio. Rumah kita akan dibangun di setiap sudut wilayah. Uspar, alulululul, wes, aiso leng ini, aiso. GS-nya petrify lo, udah rasa sakit cu. Kita early kalah lo ya. Early dia tuh ada siapa namanya Selena itu lo. Orc sejati. Our turret has been destroyed. Betul temanku, harus sabar dulu ya temanku. Sabar lah ya, gua farming dulu lo, sumpah. Gua kalau kalah jauh lo sama Johet. Inilah amarah. Salam, adalah spike ados. Anjing gak gitu, cuy, taruh pakai kairi, cuy. Sabar guys. Sabar dulu cing, sabar cing. Gue mau join sekarang di sini. Cing parah cing gue. Lawan menggila. Cuk. Wah di retri cuk risan. Hatiku bernyanyi ketika mendengar suara perang dari klan. Kita fokus dulu kali ya. Ntar bang, fokus dulu bang. Bersiaplah untuk hancur. Rubican. Kacau. Riri. Ngefek anjing. GS lor, cuk. Kacau lu lor. Anjing gak terus ya, cuk. Our turret is under attack. Bantulah. Our turret has been destroyed. Tolong ya. Maka mereka harus mati. Our inhibitor turret is under attack. Kalah cuk, jebol kru. Bisa gue jebol. Our turret has been destroyed. Oh, ini kalah ya. Ini cok tak suka. The enemy has slain the turret. Sumpah petrify.
Wes lah, iki sumpah cuk loro iki. Cuk hati haram jancur. Aduh, bentar guys. Our turret is under attack. Keteguhan hati membawa kemenangan. Dataran utara shut down. Sabar dulu, sabar dulu, sabar, sabar. Betul. Enemy missing. Guys yang baru join guys, jangan lupa di like guys ya, komen. Sumpah iki ya Allah. Ih, sok carane ngene iki opo? Bisa dengan kehormatan. Sabar. Initiate retreat. Temeke coba dulu war lo. Enggak bisa. Balik. Masih kena koka kintil. Duh, itu enggak bisa kena. Ulti gua lo ini orang tuh guys-nya. Kenapa lo enggak ambil gas-nya dulu tadi? Betul sarannya, Cuk. Initiate retreat. Our turret is under attack. Kok pala NP? Udah jalannya lama juga. Enggak bisa. Dari lot sih. Mendapatkan kembali kehormatan kita. Ayo, kontes slot wani enggak? Sabar. Bisa tuh. Bener tadi tuh bisa kalau full semua goblok damage-nya kayak gos tak cuk. Ini udah ulangi aja lah ya. Kok jadi bodok ini? Ini channel udah jalan dulu bikin level gitu. Siapa yang nyerah ini? Siapa sih suara ini? Tapi itu iya dah. Siapa? Awal pertama akhir tadi kita kan kepres. Sini, ayo ini bro. Wah, aku namanya kan rasa. Gendong, Pak Ur, udah mikir sendiri dulu. Jiwa-jiwa yang kesakitan. Eh, lorok bersenang aku. Leslie. Let's up sini. Mia. Get armor lah. Kan gatuh kan rumput dari makan ya. Apa? Gatuh dulu kan ya. Oh, lela. Situ. Iya. Tuh. Aku guys opa stop lo guys ulti plus tuh sekali ya cuk. Ulang ganti aru gak enak kalau mau dikira opo boleh aja aku karya tapi guys enggak ya guys enggak paling aku iki yo sumpah jur kok waram ini bulan aku jam. Apakah hari ini kita akan turun legend lagi? Coklat tuh 3,0 loh, astaga. Coklat semua tuh, mana coklat tuh? Siap dicung sih. Siap dicung.